Hai, kembali lagi dengan kita Cuk Games. Kali ini kita bakal lanjut membuat power up untuk game sebelumnya, yaitu adalah game apa? Masih game pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda. Nah, kemarin kita udah membuat jawaban benar yang terakhir, dan sebelumnya juga ada bikin jawaban 50-50. Dan sekarang kita bakal bikin yang sedikit nyentrik lah, yaitu adalah time stop. Kalian saat menggunakan time stop, waktunya akan berhenti. Nah, setelah kalian jawab benar, di soal berikutnya waktunya akan berjalan kembali seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, bantu kita mencapai 1000 subscriber agar channel ini kedepannya berkembang lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Langsung saja, di sini saya udah bikin time stop sama buttonnya saja sama seperti yang video sebelumnya. Tinggal kalian kontrol D, udah sama kontrol D itu adalah duplicate. Kalian ubah posisinya sesuaikan dengan kalian juga. Caranya cepatnya adalah di copy, langsung saja ganti namanya F2 terus ke arah teks ganti namanya. Langsung saja. Di sini kita bakal menggunakan script dari timer game-nya ya. Jadi kita tidak menggunakan dari script quest seperti sebelumnya. Karena kita langsung akses saja ininya, timernya. Pertama kita bakal membuat sebuah bool. Oh, kita public bool. Public static lebih tepatnya, seperti yang di atas itu is power up. Kita beri nama is power up, is time stop. Nah, is time stop, langsung saja kita ke bawah, kita bikin function baru seperti sebelumnya. Kita public void button power up time stop. Panjang tidak apa-apa, yang penting lebih jelas. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah di sini hanya kita ubah yaitu adalah value dari ini bool-nya. Kita kasih nama terlebih dahulu power up. Bool-nya ini menjadi dari sebelumnya adalah false menjadi true. Nah, cukup seperti itu aja. Jadi di sini yaitu adalah is time stop. Is time stop berarti langsung sama dengan true. Nah, jadi di sini kita langsung tambahin. Jadi kita masukkan statement ini ke dalam statement yang baru, yaitu adalah if kita cek dari is time stop dengan false. Kalau dia false berarti kan dia tidak menjalankan waktunya tidak berhenti. Langsung saja kalian block. Oke, saya lupa ngasih tahu. Di block. Karena ini banyak ya, kalau di tutorial di tips and trick sebelumnya kan karena ini banyak, nggak bisa kalian pindah satu-satu juga nggak masalah. Ini kan banyak, jadi kita blok aja. Ctrl X, kalian bisa langsung pindah ke baris ini, langsung Ctrl V. Ini sudah, kita tambahin else. Berarti ini else adalah posisi saat true. Kita bikin debug. Time stop aktif. Oke. Seperti ini. Kita pencet ya ini. Ini kan kita taruh button chat true. Ini masuk sini ini. Ini kan sebelumnya adalah timernya kan. Nah, timernya nggak jalan karena dia nggak masuk ke sini. Dia berhenti time stop aktif. Oh, berarti kita ke arah quest. Kita cari saat dia fungsi buttonnya. Button jawaban soal. Kita ubah maksudnya timer. Oh, if timer game, karena kita menggunakan static ya, jadi gampang diaksesnya. Titik langsung is time stop sama dengan true, jadi kita harus ubah ke arah false. Timer game is time stop sama dengan false. Setelah dia jawab, dia langsung jalan lagi. Oke, jadi di sini kita bakal tambahin itu adalah buttonnya. Jadi public button time stop button. Kenapa? Biar buttonnya bisa kita matikan. Karena kan kita bikin sistemnya cuma sekali pakai. Jadi time stop button langsung saja interactable sama dengan false titik koma ctrl s.
langsung saja kembali ke Unity. Tunggu dulu compile-nya sudah selesai. Langsung saja ke time stop button-nya. Kita scroll, kita tambah, kita drag game object yang ada script timer-nya. Kita cari function-nya, yaitu adalah button power up time stop. Kita control S, kita set. Jangan lupa, selalu saya ingatkan kan, control S. Langsung saja kita play. Ini waktunya jalan. Aduh, berapa ya? Kita kelamaan, kita time stop. Nah, time stop, kita ngerjain jawaban ini. 1 plus 2 adalah 3. Oh, ini ke pause, sorry. Ini balan udah dapet. Udah mencet ini belum sih? Oh, ikut stop. Ada error berarti. Bener. Timer gamer. Oh, referensi apa? Sorry. Kita kembali ke Unity. Ternyata lupa aku button-nya. Dia tidak ada yang di interactable-nya. Sorry, makanya ikut pause. Kita play. 1 plus 2. Anggap aja susah. Aduh, perlu mikir nih. Nah, time stop aktif. Dia berhenti. 1 plus 3. Ini jalan terus. Ini jalan terus, nggak masalah. 1 plus 2 adalah 3. Oke, jalan lagi. Ini udah benar. Kita 1 plus 1 0, kita jawab 2, 15. Jadi yang pertama jawaban benar, nilainya 10. Yang kedua jawaban salah, nilainya 5. Untuk ini, oh ya. Ini karena statik, kita kembali script. Ini karena statik seperti sebelumnya. Jika dia mengulang, apa masih di dalam game yang cukup lama, value-nya bakal tidak berubah jika ada sesuatu masalah nanti. Jadi lebih baik kita bikin is time stop. Di start-nya, kita bikin false. Nah, seperti ini. Biar tidak ada bug nantinya. Jadi itu buat pengaman doang. Dan akhirnya semua selesai. Mungkin cukup dulu ya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika ingin yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar juga. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa share dan like. Tentu saja subscribe, oke? Jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Dan see you!